Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada tajuk kita sambungan semalam. Jawi itu hukum. Tiga suku kata. Baik, kita dah bahas malam contoh Ustaz bagi iaitu Paduka, Paginda. Tiga suku kata, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga suku kata dan syarat dia mestilah suku kata pertama berwokal A. Suku kata pertama berwokal A. Apa yang berlaku? Kita buang. Itu kita dapat. Jadi kita sifirkan dia. Sebelum sifir, tengok hukum akhir dulu. Ka dalam kaedah kita dua pun kita akan buang. Ya. Yang sini dah kita lima, kita tak buang. Baik. Dan tinggal P, D, U, K. Yang sini B, D, I, N, B, A. Okey, itu dia punya sifir yang pertama. Kita turunkan huruf rumi. Kemudian sifir kedua kita padankan dia. P sama dengan pa, pa, pen, dal, wow, ka. Kita paduka, turunkan ke bawah. Sifir yang ketiga iaitu sama dengan pa, dal, wow, ka. Ini ejaan paduka. Sambungkan pa, dal, wow, ka. Nampak tak? Ejaan paduka. Tak ada alih pada pa sebab dia tiga suku kata yang kita akan buang. Sama juga dengan ba kita. Ba saja tanpa alih. Ga. Ya. Ya. Nun. Dan. Dan. Alih. Jadi turunkan ke bawah jadi ba, ga, ya, nun, dan alih. Sambungkan ba, ga, ya, nundal, bagaya nundal alif, ejaan baginda. Okey, ini tiga suku kata. Tapi kita tiga suku kata ni dia ada dan lebih. Sebenarnya ada dan lebih. Lebih daripada tiga suku kata pun jadi juga. Pun termasuk dalam hukum ni. Tiga suku kata. Baik, kita bagi contoh. Halilita. Halilita. Okey, apa hukumnya ada kata ni? Itu hukum tiga suku kata. Halilita. Suku kata pertama berwokal A. Buang. Satu, dua, tiga, empat. Lintar. Halilita. Dan sini pun sama. Ada satu hukum iaitu KBK. Buang A di tengah. Yang tinggal turunkan H. L, I, L, I, N, T, R. Padankan dia. H sama dengan H. Lam, ya, lam, ya, nun, ta, ha. Itu semua huruf yang ada. Jadi, baik, sebelum itu kita turunkan dulu. H, ha, lam, ya, lam, ya, nun, ta, ra. Sambungkan, ha, lam, ya. Lam ya nun ta ra. Okey, ini ejaan betul halilita. Dekat ha ni kita tengok tak ada alif. Itu empat suku kata. Kalau lima suku kata? Berawal. Okey, contoh dah bagi semua ni. Ca. Ke. Ra. Wa. La. Ada hukum apa-apa sini? Itu hukum tiga suku kata dah lebih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebab suku kata pertama vokal A. Kita buang. Yang lain? Kita kat belakang huruf. Kita apa-apa lah. Kita lima. Kekalkan. Baik. C, K, E. E di sini pun kita buang juga. Sebab apa? Sebab E. E, purple. Pun tak ada. Kena ingat lah. Jangan salah. A, A, W, A, L, A. Okey, C sama dengan padankan dia. Ca. 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 Ra. Alif. Waw. Alif. Lam. Alif. Turunkan ke bawah huruf-huruf yang kita dah padan. Ca. Ca.
kaf. Ro alif waw alif lam alif. Sambungkan dia. Jadi syaka. Ro alif tak boleh sambung, waw alif tak boleh sambung, lam alif. Cakrawala. Ca kita sebut ca tapi tak ada alif sebab kita sebab hukum tiga suku kata alif dia. Okey. Itu kita bagi contoh. Terima kasih.